aduh, mana kalau misalkan itu udah kesimpan lagi, udah kayak tinggal klik doang kan. Selamat pagi guys, ini setelah nge-gym langsung masak. Apa sih yang dimasak nih, Bos? Hari ini mau bikin spaghetti bolognese tambah ini tuh sebenarnya tenderloin, tapi wagyu tenderloin, tapi aku pengen bikin jadi kayak beef saikoro gitu, jadi beef stripes supaya makannya nggak terlalu susah kan, kalau satu-satu kan lebih susah. Tanpa lemak ya? Ada lemaknya sih sedikit. Ini siapin teflon dong. Ini yang udah kita taulis dari pagi, daging cincangnya. Ya, tato gue hilang. Waduh, kayaknya mau weekend ya. Coba buka Shopee lagi. Oke. Nah, coba tato lo. Hilang. Wah, udah sunset tuh. Matahari cuma sebelah. Mawar menoreh nih. Langsung nyalain. Waduh, ini dulu. Oke, ini yang paling bagus. Ada yang ini. Ini guys, calon nanti nih makanannya. Buatannya bos. Enggak di Jakarta, enggak di Turki, enggak di Bali, tetap masak. Ya biar hemat toh. Semua enggak mesti jajan. Dan sesuai keinginan ya, rasa dan menunya. Ada yang ini. Iya. Kalau dilihat dari belakang besar-besar ya. Besar-besar. Ken, daging cincangnya keluarin Ken. Daging apa? Daging cincangnya setengah. Setengah aja. Iya. Yeah. Dibuka dulu aja, nanti dikeluarinnya kalau udah mau dimasukin ke dalam. Pengen ngotolin. Setelah nyiapin daging, terus panasin. Panasin dulu minyaknya, terus nanti mau numis bawang bombay. Nah, ini aku nanti mau bikin sambal mbak sama sambal mata. Buat resep daging yang kita kirim dulu. Mbok, boleh minta tolong nggak? Minta tolong bukain ini, Mbok. Kaleng. Ini kaleng. Kaleng mana ya? Yang tadi tumis-tumis. Oh, ada berapa sih? Minta bukain dua. Terima kasih.
tanda matangnya itu kering atau bagaimana nih? Sampai layu. Sampai layu ya. Layu sebelum berkembang. Ini bawang Bombay, jauh amat bawangnya dari Bombay. Bercandaan nih bapak-bapak. Ini bahan pokoknya cabai merah. Bahan pokok. Bawang putih. Bawang merah. Dagingnya. Ini daging cincang. Enggak ada yang instan ya, ini bumbunya nih. Kita persediaan itu cukup untuk 5 abad. Buka apa sih, Mak? Sulit. Sulit. Dah, kok satu-satu sih kan bukannya satu? Krek terus diputer kan? Harus ahlinya sih. Kayaknya. Ini susahnya buka kaleng kayak buka pintu hati ini susah. Oh, diputer dari atas. Ada kato-kato juga nih. Tuh, sampingnya udah keblek. Jadi di pijit dulu sampai. Keras ya. Keras ya kan. Terus nanti kita mau bikin garlic bread. Bahasa Indonesia-nya apa, Bos? Roti bawang putih. Roti bawang putih. Di samping ternyata. Siapa tuh? Bersih kolam. Oh, iya. Terus tadi situ. Oh, iya. Dagingnya masukin, brother. Yang mana nih? Yang cincang. Nah, segitu dulu. Lagi nih, bro. Lagi seperempatan aja nih. Setakaran tadi. Ini spaghetti ya. Semua aja. Spaghetti semua aja. Ya. Tidak dalam mimpi mimpi. Terus diikat, masukin lagi ya. Masukin lagi ke perut sapi. Itu daging cincang itu sekilo atau setengah kilo tadi itu ya? Setengah kilo di kayaknya. Setengah kilo. Disusul, nah ini Mak Benit nih, rebus apa ini, Mak? Sapu lidi ya? Lidi-lidian. Oh, lidi. Lidi-lidian SD. Iya, benar. Gue kasih bumbu dikit. Ada ini, satu. Spaghetti minyaknya berapa sendok? Kalau nggak ada, gua langsung dari mulut aja nih. Nggak ada.
Lapar banget. Habis nge-gym 3 jam udah enggak kuat nih. Kembali lagi ke kompor. Tadi lu pengen cip totolnya deh. Oh iya. Tinggal dikit, Cet. Iya, benar, tinggal dikit. Buatnya kurang deh. Kurang deh. Yang bawa totolnya gak ada ya. Kemarin kita so ide. Galak kan gua usah banyak-banyak, orang juga banyak jajan. Tahunya masak. Gak tahunya repot. Abis di sini juga semua toko banyak tutup. Jadi udah. Mau jajan ke petik lagi, Ini kita ini prakarya di rumah. Ya boleh sekali-sekali jajan di luar. Jangan masak terus ya guys, kasihan orang jualan. Capek. Capek masak terus. Aduh, mana kalau misalkan itu udah kesimpan lagi. Udah kayak tinggal tuh doang kan? Mau pasta tomat ini? Sendok ini. Kita cuma mikir ini. Ini saus. Bukan, ini pasta. Bukan. Bukan saus tomat ya, tapi ini tomato puree. Alias hati-hati pakainya karena ini bakal asam banget. Enggak, itu nanti kalau enggak. Ada lagi enggak ya? Sodet yang sodet masuk deh. Satu dulu. Sudah itu paling ini. Enggak apa-apa yang besi. Besi oh, besi. Oh, itu enggak apa-apa deh. Ini tuh ini. Tuh guys, warnanya itu udah berubah merah hati. Saus tomat ya. Jadi fungsi bawang bombay tadi itu penyedap dan penambah rasanya. Pastanya satu doang. Nanti kita coba rasanya. Ya. Kalau pencinta pedes itu satu sendok belum cukup. Tapi ini kan saus tomat di sekolah. Iya, saus tomat. Ini udah cuci be. Ini. Yang lagi yang saus tomatnya yang. Tiga lagi. Dua.
Unos, dos, tres, cuarto. Patrio. Belum matang aja udah ngiler nih yang ngevlog. Masih ada bumbu yang instan nih guys. Tambah bumbu apa lagi nih? Ini apa nih bos? Oregano. Ini pakai thyme. Pakai rosemary juga. Pakai rosemary. Mungkin kalau gitu. Bukan sih minyaknya ini, Mir. Apa? Iya. Udah. Baunya sedep. Sambil saus cabai dikit, kan? Saus cabai. Biar rasanya Indonesia banget, ada pedas-pedas. Yang dicampain. Ambil sendok ya. Nah, bagian icip-icip nih sebentar lagi nih. Tes. Pian si Judas. Kalau enak enak, kurang-kurang dia pasti bilang. Nah, dia tim penentunya nih. Sini dulu. Gimana itu? Coba dicek. Kurang asin. Kurang asin dikit sama kurang agak pedes. Agak pedes, kurang pedes. Oh, jangan. Nanti itu di add on aja. Tomat asam apa? Jadi kurang asin dikit. Herbsnya udah berasa belum? Herbsnya kurang. Lubang bumbu apa lubang semut sih? Yang punya penyakit asam lambung minggir sedikit ya, ini pedes banget ini soalnya, dilihat nih, membara nih, pedesnya nih. Belum nih rasanya yang kedua nih, kalau belum pas lagi. Kalau belum pas lagi gimana? Nyidam loh berarti. Udah.